Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Mr. Jernawi. Kali ini kita akan membahas tentang tutorial bagaimana mengubah tampilan Google Chrome ini menjadi bahasa Indonesia. Yang ini kelihatan, kita lihat ini berbahasa Inggris semua. Kita ubahkan menjadi bahasa Indonesia. Dengan cara apa? Pertama adalah buka titik tiga ini, ya. Kemudian pilih setting, ya. Pilih setting. Kemudian tampilan seperti ini. Nah, ada dua cara ingin kita supaya cepat. Pertama, ketik language, ya. Ketik language yaitu bahasa, artinya ini ada bahasa. Atau cara yang kedua adalah kita dengan cara buka privacy and security. Buka privacy and security, kemudian pilih ke bawahnya, dicari lagi ke bawahnya, kemudian ada advanced di sini. Kemudian diklik. Nah, ini ada timbul English, ya. Pilih ini, kemudian nah, di sini belum ada bahasa Indonesia. Jadi artinya kita harus tambahkan bahasanya, yaitu add language. Kemudian kita akan cari bahasa Indonesia. Oke, Indonesia, kita cari Indonesia. Nah, kemudian oke, Indonesia pilih. Kemudian jangan lupa di add. Setelah itu kita akan menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai utama dalam membuka Google Chrome. Pertama adalah pilih, kemudian display Google Chrome is in this language. Oke, kita pilih. Kemudian jangan lupa ini di relaunch, maka nanti akan ini akan tertutup otomatis dan kita akan buka kembali. Kita lihat, perhatikan tampilannya, settingnya itu sudah berubah menjadi, lihat seperti ini, di titik tiga ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, satu lagi setelan yang harus kita ubah adalah kita ingin menerjemahkan apa yang ada di tampilan ini menjadi bahasa Indonesia. Oke, masih buka di language, ya. Kalau ini sudah bahasa Indonesia, jadi ketik aja bahasa. Oke, kita aja bahasa. Kemudian, nah, kalau dia ketemu bahasa Inggris, kita akan translate dia ke bahasa Indonesia. Dengan cara apa? Titik tiga ini, kemudian ini tawarkan penerjemahan. Oke, tawarkan penerjemahan. Ini saya klik lagi, tawarkan penerjemahan. Kemudian di Inggris Amerikanya, kita tawarkan penerjemahan juga. Oke, tawarkan penerjemahan. Nah, ketika ini saya silang nanti, ada timbul di sini, muncul di atas ini, ada namanya translate language, ya. Nanti akan timbul seperti itu setelah saya tutup seperti ini. Oke, saya tutup dulu, semuanya akan tutup. Oke, ini tutup, saya akan tutup ini semua. Oke, kita buka kembali. Nanti akan timbul ketika kita ketik ini, misalnya kita ketik how to, misalkan how to translate, ya, how to translate. Nanti akan muncul, oke, kita buka ini. Nah, ini semua masih dalam berbahasa Inggris, oke. Nah, ini akan timbul seperti ini. Di sini ada timbul, akan timbul namanya ada translate. Google Translate dia akan timbul seperti ini. Oke, ini akan kita ubah dengan cara klik Indonesia. Ini akan berubah menjadi bahasa Indonesia, ya. Demikian, mudah-mudahan kawan-kawan semua bisa memahami, mengubah Google Chrome dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kemudian kita membuat menerjemahkan secara otomatis kalau dia berbahasa Inggris untuk mengubah ke bahasa Indonesia. Oke, demikian. Terima kasih. See you tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.